Minuman sebelum tidur untuk menurunkan berat badan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan, termasuk mengonsumsi makanan dan minuman tertentu. Contohnya mengonsumsi beberapa jenis minuman sebelum tidur. Lantas apa saja minuman yang disarankan untuk dikonsumsi sebelum tidur? Benarkah minuman tersebut efektif untuk menurunkan berat badan? Berikut adalah minuman sebelum tidur untuk menurunkan berat badan. Yang pertama, jus anggur. Kita mungkin merasa asing dengan jus anggur, sebab orang Indonesia terbiasa memakan anggur dalam wujud buah. Namun satu gelas jus anggur bisa membantu meningkatkan kualitas tidur dan membakar lemak, menurut studi dalam International Journal of Obesity tahun 2015. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa resveratrol, antioksidan yang ada di dalam anggur, akan mengubah lemak penyimpan kalori menjadi lemak yang membakar kalori. Selain itu, kandungan yang ada di dalam jus anggur akan membantu tubuh mengatur ritme sirkadian. Apabila ritme sirkadian teratur, maka jam biologis tubuh kita akan lebih tertata. 2. Soy protein shake. Protein shake adalah pilihan terbaik untuk menurunkan berat badan. Bukan hanya whey protein, tetapi juga soy protein shake yang bisa dicoba. Berdasarkan penelitian dari Birmingham University, soy protein shake bisa meningkatkan kualitas tidur dan membantu melawan lemak yang ada di perut, ujar laman Men's Health. Disarankan untuk mengonsumsi soy protein shake sebanyak 1-2 kali selama sehari. Direkomendasikan agar dikonsumsi pada pagi hari agar kita merasa kenyang lebih cepat serta pada malam hari saat menjelang tidur. Orang dewasa memerlukan sekitar 46-56 gram protein per hari, terang laman Mayo Clinic. 3. Teh chamomile. Kita disarankan untuk meminum teh sebelum tidur. Teh memiliki sifat yang menenangkan, menjernihkan pikiran, dan membuat perut jadi hangat. Menariknya lagi, teh chamomile tak hanya merangsang penurunan berat badan, tetapi juga mengurangi rasa kembung dan tidak nyaman pada perut, tutur laman NDTV Food. Keunggulan lainnya adalah teh chamomile kaya akan kalsium, flavonoid, dan potasium. Fungsinya adalah membantu menghilangkan racun di tubuh dan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Teh chamomile hangat akan melemaskan saraf dan bertindak sebagai obat penenang ringan. 4. Susu. Apakah Anda mau tidur lebih nyenyak dan pulas? Coba minum susu sebelum tidur. Kandungan zat triptofan dan kalsium yang ada di dalamnya akan membuat tidur menjadi lebih nyenyak, seperti dilansir dari Men's Health. Bukan hanya itu, meminum segelas susu sebelum tidur juga akan menekan nafsu makan kita saat tengah malam. Susu kaya akan protein yang dikenal dengan nama kasein. Selain itu, susu juga kaya akan asam amino dan meningkatkan penurunan berat badan dengan cara yang sehat. Namun jangan mengonsumsi dalam jumlah besar, sebab meminum susu sebelum tidur bisa menyebabkan kembung, muncul gas di perut, diare, dan kram, seperti mengutip dari Healthline. 5. Kefir. Umumnya kita mengenal kefir sebagai bahan utama dalam masker kecantikan. Akan tetapi, kefir juga bisa dikonsumsi. Kefir terbuat dari susu fermentasi yang kaya akan probiotik. Cara kerjanya ialah membantu sistem pencernaan, meningkatkan kadar bakteri baik, serta menyerap vitamin dan mineral secara efektif, jelas laman NDTV. Mengonsumsi kefir sebelum tidur akan membuat kita merasa kenyang lebih lama. Ini karena kefir kaya akan protein sehingga kita tidak merasa cepat lapar. Di sisi lain, mengonsumsi terlalu banyak kefir akan menghambat penurunan berat badan serta menambah berat badan. Ingat, segala sesuatu ada porsinya. 6. Kasein protein shake. Apa bedanya kasein protein shake dengan whey protein dan soy protein? Menurut laman dari Healthline, kasein dan whey adalah protein utama yang ada di dalam susu sapi. Perbandingannya adalah 80% kasein dan 20% whey. Dan keduanya adalah produk sampingan dari keju. Kasein protein shake umumnya dikonsumsi setelah berolahraga untuk merangsang pembentukan otot. Para peneliti menyarankan agar kita mengonsumsi kasein protein shake sesaat sebelum tidur. Jenis protein ini dianggap lebih menguntungkan sebab tubuh akan mencerna lebih lambat dan membuat kenyang lebih lama. 7. Air. Anda tak perlu keluar banyak waktu, tenaga, dan uang, sebab meminum air sebelum tidur bisa menurunkan berat badan. Seperti yang kita ketahui, air tidak mengandung kalori sehingga tidak akan membuat kita gemuk. Di sisi lain, meminum air sebelum tidur akan membuat kita sedikit merasa kenyang dan menahan keinginan untuk makan.